Pok-pok sufi tarekat, bila masuk kumpulan dia, orang lain tak boleh pergi oli, dia je boleh oli. Maka dia tu dah sampai makam konon-kononnya. Sebab tu masuk sufi tarekat, mesti ada zikir. Zikir tu konon-konon nak naik makam. Siapa telik? Tok guru dia lah telik. Yang tok guru dia siapa telik? Tak ada. Mula-mula dia ada grup dia. Oh, ada short talk share dia. Kemudian dia dah naik sikit dah. Dia nak murid kanan kepada syekh. Kemudian naik. Orang nak murid kanan kira hebat juga lah. Dia tengok, takkan aku nak ikut syekh ni lagi tak? Buka satu lagi sufi tarekat. Dia buka kumpulan dia pula. Tak boleh sekali, tak boleh. Dia pula buka dia. Sebab dia nak jadi wali. Nak jadi syekh. Dia pun mengajar. Ada anak murid khas. Nanti anak murid khas dia tu pula mesti mau buka yang lain pula. Semam, branch berbanyak lah. Sebab masing-masing mau jadi ketua. Bergaduh. Nanti ada meeting wali kutub nanti setahun sekali. Nak pilih siapa mau jadi wali kutub. Meeting macam kardinal tu. Nak pilih pop. Main keluar asap hitam, pop tak dapat lagi. Main keluar asap putih, pop dapat. Ni sebab apa ni kumpul semua wali-wali semua kumpul. Macam mana mau tahu siapa mau angkat jadi wali kutub? Siapa yang mimpi? Aku mimpi jumpa Nabi, dia kata. Aku mimpi jumpa Nabi, dia juga. Aku mimpi jumpa Nabi, dia juga. Semua mimpi jumpa Nabi, dia jadi wali kutub. Dia lah naik wali kutub. Pokok sufi mesti hari pula mimpi jumpa Nabi ni. Kita tak nafikan boleh mimpi jumpa Nabi. Siapa yang nampak Nabi dalam mimpi, betul ya Nabi. Kerana syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tapi masalahnya kau tu asyik mimpi jumpa Nabi je ya. Memanglah aku banyak selawat. Tuan-tuan kalau nak asyik nak selawat tuan-tuan, maka kalau nak asyik nak jumpa Nabi, satu malam mesti 3,000 kali selawat. Mereka datang mesok syekh ni pula. Masya Allah, ada anak murid kita ni tuan-tuan. Anak murid kita ni rajin berselawat. Dah sampai dah 3,000 dah. Tuan guru pun tak sampai lagi 1,000. Memang tuan guru, bohong aja. Anak murid yang duk terikut. Bila dia berkosidah tuan-tuan, tangan dia otomatik macam sepak. Sepak. Bila dia zikir, datang roh. Roh. Datang roh. Kat Mesir kan mana sambut birthday Rifai. Tarekat Rifai. Dengan muzik gitar pusing, laki perempuan pusing. Mereka pula ada satu video pula mereka pegang tangan. 30 pusing dia lagi. Terbelek tu. Betul. Allah. Apa hal ni? Ada hadis palsu yang mereka buat tu. Hadis palsu. Nabi datang ke majlis orang Ansar. Nabi berzikir sampai terkoyak baju. Hadis palsu. Hak ni kan sufi tarekat lah. Sebab dia mau kata berzikir menari tu. Pusing. Tak nampak ke ni kat kedah Batu Lima si Kedah tu? Tak nampak ke? Gung. Nak pecah dah ke surau tu. Tak tengok video dah. Ampun ni. Video dia masuk TV3 lagi. Duduk belakang tu dah macam nyanyi lagu rock. Berzikir. Tapi Tok Syed gitu je Tok Syed. Paling ni pun Tok Syed. Macam jogging. Lepas tu bila dah ambil tasbih. Habis. Sedar pula dia. Sedar pula. Tadi dia konon-konon dah taruh. Dia dakwa itu bentuk penyucian hati. Kita cakap banyak kali dah. Tazkiyatun nafs mesti datang dengan Quran.